malu sama Allah. Berapa umurnya? 50 ya Allah. Berapa manfaat yang sudah dibuat selama 50 ini? Lisannya sudah berzikir berapa kali? Pandangan matanya menatap Al-Quran berapa kali? Jangan-jangan hari ini pun ada di antara kita yang tidak baca Al-Quran. Ada anak 4 tahun, mata buta, dia menghafal Quran. Ketika sudah hafal 30 juz ditanya kenapa menghafal Quran. Kata anak ini, sebagai persiapan menghadap kepada Allah. Saat saya akan ditanya sendirian, datang menghadap Allah sendirian, lalu Allah bertanya dan menghisab saya, maka saya katakan kepada Allah, ya Rab, ya Allah, kalau bekal saya belum cukup sampai dengan hari ini, dan saya mesti dihukum, ya Allah, mohon kurangi hukuman saya dengan Al-Quran yang telah saya hafalkan ini. 4 tahun, mata buta, menghafal Quran untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sampai hari ini cita-cita pengen masuk surga Firdaus, tapi baca Qurannya enggak punya waktu, apa malu di hadapan Allah?